Nana benar-benar kebingungan ya guys, ketika mengetahui bahwa ternyata desain yang telah ia persiapkan untuk Mbak Eva yang telah memesan orderan desain pada dirinya itu hilang. Nana benar-benar bingung kemana lagi ia harus mencari desain yang telah ia buat tersebut. Nah guys, lantas apa yang akan dilakukan oleh Nana? Apakah ia akan mendesain ulang?